Wakil Bupati Probolinggo Dr. Andes Haji Ahmad Timbul Prihanjoko pada Rabu pagi 16 November 2022 meninjau proyek perbaikan jalan sepanjang Desa Tanjung Rejo, Desa Kelampok, Kecamatan Tongas hingga tembus Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Progres proyek ini sudah mencapai 80%. Nantinya masyarakat bisa berkendara di jalur tersebut dengan nyaman. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo Hengki Cahyo Saputra menjelaskan, pengerjaan jalan sudah rampung. Kini tinggal menyelesaikan bahu jalan sebagai pengunci sesuai standar Kementerian PU Bina Marga. Panjang jalan yang dikerjakan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK PUPR ini adalah 9,53 km. Sedangkan panjang bahu jalan sekitar 2.200 meter. Keseluruhan dana yang digelontorkan sebesar 8,384 miliar rupiah. Ruas dan bahu jalan ini sudah dikerjakan sejak Juli lalu. Hengki mengatakan target perbaikan harus selesai pada November 2022 ini. Lalu menurutnya jalan ini akan tahan hingga 10 tahun ke depan. Pengerjaan ruas dan bahu jalan ini bersamaan dengan musim hujan. Ini yang menjadi kendala bagi Dinas PUPR dalam memperbaikinya. Selain itu, Hengki juga melihat truk masih lalu-lalang melewati jalan yang masih belum rampung, sehingga pengerjaan jadi terhambat. Namun, staf mampu mengatasinya sehingga tidak mempengaruhi proses. Hengki memastikan durasi waktu pengerjaan ini meski terbilang terlambat, namun masih dalam durasi wajar. Sebab kendala-kendala yang ia sebutkan juga menjadi penghambat. Jalan ini merupakan kegiatan program pemeliharaan berkala jalan, yaitu ruas jalan Tambak Rejo Lumbang sepanjang 53 jadi STA-nya itu 9.053. Jadi kita ngomong teknis itu 9.053 itu berarti 9 kilo 53 meter. Di STA awal di pertigaan di Tambak Rejo itu nguling itu sampai STA 2200 itu perbaikan-perbaikan sama gelar 1 ACBC, jadi finishing atas. Tetapi di bahu jalan tetap ada penguncinya secara teknis sebagaimana standar Dirjen Menteri PU Bina Marga, bahwa Dirjen Bina Marga Kementerian PU jalan hot mix harus dikunci dengan aspal. Kenapa? Biar nggak gerak. Ya, bau beton. Di kanan kiri jalan hot mix aspal dikunci dengan bau beton kurang lebih 50 cm. Itu sepanjang kira-kira 3.000 meter ya untuk yang di ST awal. 2.200 semuanya beton. Nah, habis ini STA 5.000 sampai 9.053 itu dua layer, ada yang satu layer dan bau beton semuanya. Untuk anggaran tahun 2022 kurang lebih sekitar 8.348 ya, 8.348 miliar nilai kontrak dari pekerjaan ini. Dana dari DAK. Dari dana DAK penugasan harus sudah selesai di akhir bulan. Akhir bulan ini, Pak? Ya. Kalau mulai pengerjaannya dari bulan kapan? 21 Juli. Jadi untuk pekerjaannya 21 Juli dan akhir bulan ini harus sudah selesai. Sementara Wabub Probolinggo Timbul Prihanjoko mengatakan, tujuan perbaikan jalan ini adalah sebagai pelayanan untuk masyarakat. Karena itu ia menghimbau agar penggunaan jalan tidak lagi dipakai oleh kendaraan besar seperti truk. Tujuannya agar kondisi jalan tetap seperti yang diharapkan. Tetapi kalau masyarakat sendiri tidak ada kesadaran, maka sangat disayangkan. Menurut Wabub, masyarakat setempat juga memiliki peran penting dalam perbaikan jalan. Setelah jalan rampung, Wabub berharap masyarakat bisa sejalan dengan pemerintah, sehingga selain bisa menggunakan jalan dengan nyaman, masyarakat juga turut memantau penggunaan jalan. Dijelaskan Wabub Timbul, Pemkab Probolinggo melihat kondisi jalan tersebut juga seharusnya mendapat perbaikan. Menurut Wabub, pemerintah harus bertindak supaya aktivitas masyarakat saat berkendara bisa nyaman dan mudah. Jika masyarakat bisa berkendara dengan baik, perekonomian masyarakat bisa lancar.
Perbaikan jalan desa Tanjung Rejo Tongas sampai Lumbang ini bukanlah satu-satunya prioritas pemerintah Kabupaten Probolinggo. Menurut Wabub Timbul, masih banyak pekerjaan lainnya yang harus dicicil. Dengan perbaikan jalan ini diharapkan bisa berdampak pada sektor wisata. Saat ini proses perawatannya ini kan banyak truk-truk yang masih masuk, Pak. Mungkin ada himbauan atau bagaimana, Pak, dari pemerintah daerah, Pak? Iya, jadi kita kan tujuannya pemerintah daerah itu kan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat, bagaimana masyarakat itu berkendara dengan nyaman. Tapi kalau memang masyarakat sendiri juga tidak ada kesadaran, ya tentunya ini kita yang kita sangat sayangkan. Seharusnya jalan ini diperuntukkan dengan kelasnya. Itu saja seharapan saya. Kita sudah mencoba untuk bagaimana membagi jalan dengan baik, tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu sendiri untuk bisa menjaga, merawatnya. Pemerintah tidak mungkin akan tiap hari ini, tapi kesadaran masyarakat itu yang harus kita. Ya, satu tentang bagaimana masyarakat, yang saya katakan tadi, masyarakat untuk bagaimana berkendara dengan baik, enak, dan dalam rangka untuk bagaimana nanti perekonomian masyarakat bisa lancar. Satu, yang kedua, kita harapkan juga mungkin jalan alternatif untuk ke wisata, ya. Tapi yang saya utamakan adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik, dengan berkendaraan yang baik, tentunya akan memperlancar akses. Laporan Alfi Wardah, Tada Tutu TV, Probolinggo.